Eh. Ah, ini jauh. Eh, tanah dekat ni berapa hektar ni? Sejalu ni, bang. Sejalu? Oh. Kecil kainot. Harus mengomot. Patut sikit nampak. Aku tadi beli tanah 1 hektar. Mak besarnya? Besar. Mau satu yang aku pendengar. Macam aku ni tak hobi berkebun. Kan? Pokok tanah besar. Jadi apa guna abang beli? Itulah rencana aku. Kalau ada orang nak ngolah tanah aku tu, entah nanam sawit, nanam macang, sentul, kuini, entah getah macam ini . Biarlah dia mengolahnya. Jadi hasil bagi 2. Bagi 4 pun 3 bagi dia, aku sebagi tak salah. Awak nyedi tanah, dia yang mengejur sampai siap. Macam mana? Aku macam tak tahu nak tolong apa bang. Itu kalau sawit 1 hektar tu kalau panen berapa duit? Mak bang, 5 ton bang sekali panen tu bang. 5 ton? Ha? Berarti 5 juta . Ha? Tak apalah tu. Memangnya ada apa bang? Pakailah aku duit 3 juta dulu. Janganlah sawit awak berhasil. Besok dah berhasil tu, saya timbang 5 juta. Ambil kau semua. Tak payah bayar 3 juta tu. Lebih aku bayar. Bisa? Bisa lah. Besok sawit awak nak berhasil tu. Tapi nak bisa. Okay? Manalah aku ada duit bang? Tak ada dah lah. Tak marah aku tu. Bang, kalau jadi nanam sawit, beli bibit yang bagus sikit bang. Tak lah, kalau bibit aku tak tahu tu, salahnya aku. Lagipun tanah yang 1 hektar semak tinggi niau. Siapa nak nebang?